Memanfaatkan libur ujian sekolah berbasis nasional, SMP Islam Terpadu Asowah menggelar karantina tahsin dan tahfidz bagi peserta didik kelas 7 angkatan pertama di Hotel Nirwana, Jalan SM Aminuddin, Tanjung Redeg. Program yang digelar sejak tanggal 9 hingga 21 April 2018 itu merupakan metode penggerak untuk anak muda maupun siapa saja yang berkeinginan hafal Al-Qur'an hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Sistem yang digunakan pun cukup sederhana, yakni peserta hanya perlu fokus menyetorkan sejauh mana hafalan yang telah didapat. Di Kabupaten Berau sendiri, kegiatan seperti ini baru pertama kali dilakukan oleh internal SMP IT Asowah yang sebelumnya pelaksanaan serupa hanya berpartisipasi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Pada pembukaan karantina tahsin dan tahfidz, tampak hadir Dinas Pendidikan, Ketua Yayasan SMP IT Asowah, Kepala Sekolah beserta pengajar SMP IT Asowah, serta 24 orang peserta yang terdiri dari 8 peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan. Kepala Dinas Pendidikan Berau, Basri Sahrin, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Suprapto, dalam sambutannya mengapresiasi ide SMP IT Asowah melaksanakan kegiatan tersebut. Pasalnya, selain diyakini dapat meningkatkan nilai religius sejak dini, melalui program ini juga dapat membantu para calon tahfidz Quran dalam menghafal. Saya atas nama yang mewakili Dinas Pendidikan pertama menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas ide sehingga terlaksananya kegiatan ini, dan ini sesungguhnya memang termasuk juga program yang semestinya bisa dilakukan di sekolah-sekolah umum. Ya, kami berharap mudah-mudahan ini nanti bisa ditiru, diikuti oleh sekolah-sekolah umum yang lainnya. Memang dalam pendidikan penguatan karakter itu ditegaskan bahwa memang minimal lulusan sekolah itu harus memiliki 18 karakter. Salah satu diantaranya adalah religius. Nah, religius itulah agama itu. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP IT Asowah Eka Saputra Syah Madansyah mengatakan, dengan digelarnya karantina tahsin dan tahfidz diharapkan mampu mencetak lebih banyak lagi para tahfidz muda yang ada di Kabupaten Berau. Tujuannya kita ya untuk meningkatkan, memperbaiki hafal bacaan Quran anak-anak dan menambahkan hafalan Quran yang ada pada anak-anak. Alhamdulillah, sebelum karantina ini sudah ada siswa yang 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 8 juz, 3 juz, 2 juz. Nah, ini harapannya dengan karantina ini juga makin nambah, makin bertambah dan makin banyak. Ya, karena juga ini adalah ada hari libur kelas 9 ujian sekolah, maka ini anak-anak mengisi di hari libur ini dengan menghafal Al-Quran. Miko Gustinanda, Menis TV, melaporkan.